Petugas gabungan memehan patelak jeung salah seorang warga anu nolak di pepelingan nalika kegiatan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat dilarapkeun di Kota Cimahi poe Rebo peuting. Eta warga anu katohian asal Jakarta teh munda diperiksa identitas dirina lantaran ngarasa dipersulit tepi ka parerea omong jeung petugas. Warga asal luar kota Cimahi ngamuk nalika rek ditartibkeun ku petugas gabungan anu ngawengku TNI Polri jeung pihak Kelurahan Citeureup Kota Cimahi. Eta warga teh ngerasa dipersulit nalika dipenta nembongkeun identitas dirina nalika operasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Lurah Citeureup Tresna Nur Ramdani nembrakeun pihakna teu kungsi mersulit eta warga, tapi ukur natanyakeun identitas dirina turta merdih ngelarapkeun protokol kesehatan, nyata make masker, tapi eta warga malah teu tumarima turta ngamuk satakar kebek. Kukituna petugas jeung eta warga meh-mehan patelak. Nalika diperiksa identitasna eta warga teh horeng urang Jakarta. Ini lagi bertugas melaksanakan PPKM dengan teman-teman Satgas Gabungan TNI Polri dari Satpol dan saya juga dari pemerintah bahwa terjadi ada kerumunan tadi di situ. Kita himbau dan tidak menggunakan masker. Kita himbau kenapa ada itu, ada keperluan ini. Ya kita berhenti dari kendaraan kayak itu. Kita tanya keperluannya apa dan sebagainya. Saya kebetulan lihat ada plat B. Nah saya tanya, habis dari Jakarta oke, ya. Saya tanya awalnya minta identitas, tapi beranggapan mereka dipersulit, padahal tidak. Memang tugas kami seperti itu, minta identitas, keperluannya apa. Sakumaha nu kabebarakeun kiwari Cimahi mangrupa salah saeji wongkon anu keur ngalarapkeun operasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atawa PPKM. Di Kota Cimahi, batas masyarakat meunang daragang tepi ka jam 8 peuting, satuluna pangladen ukur bisa dipesen atau dibawa mulang. Eta teh pikeun nyinglar ririungan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.